River itu juga mengeluarkan banyak produk-produk senapan angin, mulai dari yang pompa tangan, kemudian yang gejluk pun juga ada, dan sampai ke yang PCP. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amila di channel YouTube Gesa Sport Indonesia, di mana channel YouTube yang akan mengulas berbagai macam senapan angin dan tentunya banyak promo menarik lainnya mengenai senapan angin. Dan sebelum lanjut, buat kalian yang belum juga subscribe channel YouTube ini, langsung saja subscribe dan bunyikan notifnya agar kalian update terus, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Nah, bagaimana nih kabar kalian di seluruh Indonesia? Semoga dimanapun kita berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya, amin. Dan kita harus tetap jaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Baik, kami GSA Sport Indonesia merupakan toko senapan angin terpercaya dan juga bergaransi. Untuk itu, jangan ragu-ragu lagi beli senapan angin secara online hanya di GSA Sport Indonesia. Nah, di video kali ini spesial, saya akan unboxing senapan angin yang banyak banget digemari oleh Sobat Bedilers. Tentunya di video kali ini, saya akan unboxing untuk senapan angin PCP River AK Lipat. Nah, River ini senapan yang mungkin tidak asing lagi didengar oleh Sobat Bedilers di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena senapan ini banyak banget diminati, banyak banget dicari-cari oleh Sobat Bedilers, penggemar senapan angin di seluruh Indonesia. Dan selain itu, River itu juga mengeluarkan banyak produk-produk senapan angin, mulai dari yang pompa tangan, kemudian yang gejluk pun juga ada, dan sampai ke yang PCP. Nah, di video kali ini saya akan reviewnya, akan unboxingnya untuk senapan angin yang PCP River. Nah, mungkin buat kalian yang mau membeli senapan angin PCP River AK Lipat tetapi masih kepo-kepo, masih penasaran apa aja sih isinya, bagaimana sih senapannya, tonton dari awal sampai habis, jangan di skip-skip agar kalian tahu lebih detailnya. Oh ya, nah senapan ini sebenarnya udah pesanan seseorang ya. Ini mau aja kami kirim. Nah sebelum kami kirim, kita unboxing dulu. Kita ulas satu persatu kalau beli di GSA Sport Indonesia isinya apa aja sih, bagaimana sih kualitas senapannya, tentunya tidak diragukan lagi ya. Oke, langsung saja. Senapan ini itu sudah pesanannya Bapak dari Muhammad Herianto ya, yang beralamat di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kami dari GSA Sport Indonesia itu banyak banget konsumen kami di luar Jawa, karena kami bisa pengiriman ke seluruh Indonesia. Untuk itu jangan ragu-ragu lagi beli senapan angin di GSA Sport Indonesia. Oke, langsung saja ya, kita unboxing senapannya. Kita buka seperti ini, senapan angin PCP River AK Lipat. Pengemasannya seperti ini. Dan kan GSA Sport Indonesia untuk pengiriman juga bisa memakai packing kayu, tentunya aman. Dan tentunya tidak ragu-ragu lagi dengan keamanan senapan angin ketika pengiriman. Oke, langsung saja kita buka ini ya, River. Ini memang senapan angin PCP River. Oke, kita buka seperti ini. Kita langsung angkat senapannya. Ini ya kemasannya. Nah, ini dia senapan angin PCP River AK Lipat. Seperti ini. Ini yang warna ini hitam ya. Nah, untuk River ini, PCP River ini panjang larasnya 60 cm dan larasnya ini terbuat dari baja terbaik. Jangan diragukan lagi. Kemudian untuk tabungnya, OD-nya ini 25 mm. Nah, dengan tabung 25 mm ini mampu mengisi tekanan angin mencapai 3000 PSI. Tetapi untuk safety-nya cukup
2700 PSI. Nah, jadi sobat bediler jangan mengisi melebihi batas yang disarankan ya. Dan senapan ini juga sudah dilengkapi dengan visir ya ini. Ada visir belakang dan juga depan. Tentunya ini memudahkan sobat bediler ketika membidi target. Dan kalian juga bisa banget menambahi teleskop tentunya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, nah senapan ini untuk jarak akurasinya itu bisa mencapai 30-50 meter, tetapi untuk jangkauan pelurunya bisa mencapai 100 meter. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan manometer ya di depan. Nah, jadi ini memudahkan kalian juga untuk melihat masih berapa sih tekanan angin yang ada dalam senapan ini. Dan tentunya mudah banget ya. Lanjut ya ke popornya. Nah, untuk senapan ini popornya variasi ya. Yang sebelah sini ini dari besi dan yang sebelah sini dari kayu mahoni. Tentunya lebih kokoh dan mantap banget. Dan sini juga sudah dilengkapi dengan bantalan popor. Oke, buat kalian yang ingin tahu review lengkapnya, nanti bisa mampir ke channel YouTube kami untuk review senapan angin PCP River AK4. Oke, lanjut kita ke bonus-bonus yang didapatkan oleh Pak Herianto. Apa aja sih ketika membeli senapan angin PCP River AK4? Kita taruh sini dulu senapannya. Nah, Bapak Herianto juga mendapatkan tali sandang River. Kemudian ini ada peredamnya juga, peredam River. Terus ada mini stes seperti ini, satu kantong plastik. Sini ada swivel, ini udah dapat juga magazin. Dan ini spare part beserta kelengkapannya ya. Seperti ada pad dan apa ini? Dapat ini juga, pokoknya lengkap banget spare partnya. Dan Bapak Herianto ini juga menambah untuk membeli teleskop Telebasnel 39x40. Jadi buat kalian, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian seluruh Indonesia yang ingin membeli senapan ini ya, PCP River AK4, ataupun kalian ingin membeli senapan jenis lainnya, ataupun kalian membeli aksesoris-aksesoris senapan angin seperti teleskop, mimis, pompa, ataupun lain sebagainya, beli aja di Gesa Sport Indonesia. Caranya pun mudah banget, tinggal hubungi ke nomor customer service kami. Nanti untuk nomornya saya sematkan di sini. Nah, untuk informasi buat kalian semua, bahwasannya kami Gesa Sport Indonesia untuk jam operasional yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu. Tetapi mohon maaf untuk hari Sabtu dan Minggu kami slow respon. Oke, nantikan kembali untuk first responnya di hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, oke, buat kalian perlu diingat-ingat bahwa kami Gesa Sport Indonesia hanya menggunakan dua nomor rekening atas nama Ude Sukses Mulia dan Muhammad Masrofi. Jadi, selain kedua nomor rekening tersebut, penipuan. Dan jangan lupa juga kunjungi toko kami di Shopee dan di Tokopedia Gesa Sport Indonesia. Untuk linknya saya sematkan di kolom deskripsi. Nah, ada kabar bahagia lagi buat kalian. Karena saat ini Gesa Sport Indonesia bisa melayani sistem COD ataupun bayar di tempat, tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Nah, seperti Bapak Herianto ini tadi membeli senapan angin PCP River AK4 ini dengan sistem COD ataupun bayar di tempat. Oke, buat kalian yang masih penasaran juga dengan Gesa Sport Indonesia, bisa cek di Google kalian, Gesa Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps ataupun Google Bisnis kami. Nah, apabila ada yang mengaku-ngaku Gesa Sport Indonesia, seperti beberapa akun Facebook abal-abal yang mengatasnamakan Gesa Sport Indonesia, nah, akun-akun itu tadi tidak dapat menunjukkan alamat ataupun tidak bisa dikunjungi langsung ke tempatnya. Maka itu jelas banget penipuan. Nah, buat kalian menemukan oknum-oknum seperti itu tadi, langsung saja laporkan ke customer service kami ataupun komentar di kolom bawah agar tidak ada korban baru dari oknum yang meresahkan itu. Oke, buat kalian di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, tetap hati-hati, tetap waspada ketika belanja online senapan angin. Ingat, belanja aman bergaransi hanya di GSA Sport Indonesia. Sekian dari saya, semoga video unboxing yang pesanannya Bapak Herianto ini tadi dapat menjadikan referensi kalian sebelum membeli senapan angin secara online. Ingat, belanja aman bergaransi hanya di GSA Sport Indonesia. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.